Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prihanto. Saat ini saya menjabat Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau disingkat dengan PJKT di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Adapun visi misi dari TJKT, yang pertama, visinya menjadi kompetensi keahlian yang bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, mandiri, disiplin, bersih, bertanggung jawab, dan berjiwa wirausaha yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misinya, yang pertama adalah menumbuhkan dan mempertebal keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kerohanian, menumbuhkan disiplin, bersih, dan tanggung jawab peserta didik pada kegiatan pembelajaran, menguasai keterampilan di bidang perangkat keras dan perangkat lunak jaringan komputer, mampu dengan mandiri maupun kelompok untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan kompetensi keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian, kami bekerjasama dengan pihak Dudi, yaitu yang pertama adalah PT INET Global Indo pada bidang PKL siswa, yang kedua adalah Integrasi Data Nusantara atau IDN, bidang pelatihannya yaitu pelatihan guru dan siswa. Selanjutnya, prestasi yang kami raih adalah juara 2 lomba keterampilan siswa se-Kabupaten Bogor di bidang IT Network Sistem Administrasi di tahun 2022. Pesan saya untuk siswa-siswi kompetensi keahlian TJKT untuk terus semangat meraih mimpi, pantang menyerah dan selalu berusaha dan berdoa. Karena SMK bisa, SMK hebat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung selaku alumni TJKT SMKN 1 Gunung Sindur angkatan tahun 2021. Saat ini saya bekerja di solusibebek.com. Di tempat saya bekerja ini berdiri di bidang solusi telekomunikasi dan atau IPBBX. Selama saya belajar di SMKN 1 Gunung Sindur, saya memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat di dunia kerja saat ini dari beberapa ilmu yang saya dapat di sekolah. Sekarang saya bisa mengaplikasikannya, contohnya seperti jaringan, Linux, ataupun pelajaran sesuai dengan pekerjaan, yaitu IPBX ataupun VoIP. Harapan saya untuk jurusan TJKT adalah jurusan yang sangat bagus, di mana jurusan ini bekal awal dari era teknologi di masa sekarang maupun yang akan datang. Pesan untuk kalian semua, jangan bermalas-malasan, jangan terlalu banyak bermain-main, lebih giat lagi belajarnya, dan juga kalian hanya cukup fokus ke satu keahlian yang kalian sangat minati serta memperdalam ilmu tersebut. Jika kalian ingin menguasai semua, belajarlah dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru agar lebih matang dan bekal untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Sabrina dari kelas 10 TJKT 2. Alasan memilih jurusan TJKT adalah karena pada saat ini teknologi di bidang komputer sangat berkembang pesat. Jaringan ataupun sistem server yang mendukung aplikasi website, aplikasi sistem operasi jaringan, aplikasi game yang terlihat mudah untuk didownload dan diaplikasikan oleh user. Untuk sistem pembelajaran di jurusan TJKT pun sangat menarik, menyenangkan, dan bermutu.
kami para murid-murid pun dapat mudah beradaptasi dengan pembelajaran yang ada di jurusan TJKT, baik dalam materi maupun praktik dalam sistem pembelajaran jurusan TJKT. Dan yang terakhir, untuk fasilitas-fasilitas di jurusan TJKT sangat beragam dan bermanfaat bagi para muridnya. Contoh, router dengan brand Cisco dan MikroTik, perangkat fiber optik, kemudian switch dan access point yang up to date sesuai dengan teknologi yang ada sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertanggung jawab, dan kami siap bersaing yang sehat, mewujudkan.